Guys, subscribe channel YouTubeku karena subreng itu nggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak kelewatan videoku selanjutnya. Thank you. Hari ini aku mau belajar safety riding tapi naik Harley. Wah gendeng nek. Naik Harley ku nggak koyok motor bebek ya. Jadi cara beloknya itu beda, manuvernya ya beda karena beratnya itu. Enak paling 300 kiloan gitu. Ini aku mau latihan bareng teman-teman klubku HDCI Surabaya. Ini motornya. Terus enggak ya? Belum deh. Modul pertama pengereman mendadak dan itu sangat mengerikan. Nanti ada beberapa contoh ya. Oke, ini non ABS atau ABS? ABS ya. Oke, ABS ya. Kalau udah ABS, Bapak jangan khawatir, cukup gas aja, gaspol, begitu ngerem tekan dalam-dalam, depan dan belakang secara bersamaan. Oke, nah begitu ngerem, posisi tangan harus sombong. Kenapa harus sombong? Karena ada momentum daya dorong dari belakang yang mendorong Anda. Itu kalau ditahan posisi, apa diikutin? Tahan? Ditahan. Tahan. Itulah fungsi sombong. Tapi kalau tangannya biasa ke bawah, ini akan Anda akan terlempar. Kopi. Oke, engine on sekarang. Hidupkan mesin. Yes. ABS nggak? Mantap. Udah ABS, udah enak. Masuk gigi satu. Relax ya, jangan tegang ya, kaki kanan di atas. Nah, ketika berhenti, ini posisi yang benar. Oke, fokus, 3, 2, 1, go! Kalau pertama, supaya sadar nih, kalau pertama kali sesuatu yang pertama kali, kan nggak nyaman, nggak biasa. Biasanya nggak sempurna dalam instruksi yang dilakukan. Cuman kalau ditanya ini dengan ini pressure-nya sama nggak? Nggak, ini agak ringan. Ini pengimbang. Ini kuat. Dan yang kuat yang kaki. Kaki. Oke. Terus eyes atau fokus mata eyes level lurus gini. Nah, waktu mau berhenti kaki kiri turun duluan. Kaki kanan masih di rem. Oke. Nah. Waktu tes kedua, lakukan itu. Sip? Ya, ada pertanyaan? Belum. Oke. Sip? Lanjut ke sana, terus balik lagi. Ya. Si yang kedua itu belak-belok. Belak-belok sambil noleh, sambil player-player. Iku neng kene sedantemi wong itu. Pantatnya. Yeah.
ya. Geser lagi. Oh, geser gini. Ah, gitu. Sampai ah, gini. Ya ampun. Gesernya banyak ya berarti. Betul. Terus ini jangan pernah standby. Kalau masih standby terus saya lihat saya karetin. Nyau. Oke. Oke, yuk, go. Coba. Yang ketiga itu muter angka 8. Ya Allah. Lalalalalal. Muter angka 8. Marai gagal fokus. Sek. Angka 8, besar angka 8 terus U-turn apa putar balik gini. Dan itu untungnya aku gagal kabeh. Pedaku ya ambruk. Waduh. Dari sini berarti yo. Nanti. Iya mas. Gokil. Gokil. Terus ya, ini lagi syarat. Barusan tiba. Ternyata kesimpulanku numpak Harley itu nggak mudah ya. Numpak Harley itu nggak mudah, butuh latihan, terus ojo tuku pedane aneh lah, ini gampang aja. Otopet aja.